Pemirsa, sejak Minggu pagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan juga Satlantas dari Jawa Barat ini atau Satlantas Polres Subang mulai melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus rombongan SMK Depok di Jalan Raya Ciater Subang, Jawa Barat. Proses olah TKP melibatkan tim Road Accident Rescue, Traffic Accident Analysis yang diturunkan langsung oleh Polda Jawa Barat untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Olah TKP dimulai dari titik bus menabrak minibus hingga bus akhirnya terguling. Tim melakukan sejumlah metode mulai dari pengukuran, pemeriksaan hingga pengambilan gambar tiga dimensi. Pemirsa, Kakorlantas Polri mengatakan tidak ditemukan jejak rem dari kendaraan yang kecelakaan ini. Di TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Ya. Yang ada itu bekas ban satu bagian. Diduga itu ban kanan, keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana semangat dari para siswa SMK ini. Mereka berangkat untuk wisuda, untuk bisa melakukan perpisahan yang mereka harapkan bisa mereka kenang. Tapi apa daya, mereka malah menjalani sebuah malam yang begitu penuh duka. Malam yang juga mengantar nyawa mereka. Malam tragedi kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Tawa yang kita dengar tadinya dari mereka yang ada dalam bus menjadi sebuah tangis duka. Kita tentunya berharap bahwa kecelakaan maut ini bisa memberikan pelajaran berharga. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dikoreksi? Malam hari ini kami dudukkan para narasumber untuk bisa mencari tahu bersama-sama apa kira-kira yang menjadi penyebab kecelakaan dan juga apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk mencegah hal seperti ini terjadi kembali. Dan untuk itu kami akan langsung saja mengenalkan kepada Anda para narasumber yang akan memberikan pandangannya dalam perbincangan kita di malam hari ini. Sudah hadir tentunya di samping saya, beliau merupakan Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda, yaitu Mas Kurnia Lesani Adnan. Mas Hani, kita biasa panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga kita sudah kehadiran seorang pengamat transportasi, Ki Darmaning Tias, yang juga memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring dua narasumber lainnya, yaitu Pak Hendro Sugiatno, selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Hendro. Selamat malam Mbak Putri Viola, selamat malam Pak Darmaning Tias, Mbak Sani, ya, Pak Wildan. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita, beliau merupakan investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Bapak Ahmad Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Wildan. Baik, nanti sebelum kita akan berbincang dan juga akan mendengarkan pandangan dari panel sumber, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan kabar terbaru dari rekan kami Adi Mulya yang saat ini sedang berada di RSUD Subang, Jawa Barat. Ya Adi Mulya, silakan informasi terbaru dari Anda.
Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang berbeda dengan kemarin, tadi malam maksud kami, di mana keadaan di RSUD Subang maksud kami ini terjadi keramaian yang sangat ramai, dampak dari tragedi naas kecelakaan yang terjadi di Ciater kemarin. Perbedaannya di malam ini memang sehubungan dengan jasad-jasad atau para korban ini telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Terdapat 11 korban jiwa yang kemudian telah dipulangkan dari RSUD Subang, dan untuk saat ini memang yang tersisa di RSUD Subang ini hanyalah sang sopir, di mana sopir ini masih dilakukan isolasi di ruang isolasi oleh pihak kepolisian. Untuk bertujuan, isolasi ini bertujuan untuk mencari tahu dan mencari data-data yang valid tentang apa yang sebetulnya terjadi. Namun sebelum investigasi dilakukan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, di mana si sopir ini ditaruh terlebih dahulu di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, dan perlu dilakukan pemulihan hingga beberapa hari. Karena memang terkait dengan kecelakaan ini, sebelumnya polisi juga mengatakan jika tidak ada jejak rem, namun ini perlu investigasi lebih lanjut, di mana investigasi ini memang dilakukan dari pihak kepolisian, kemudian melibatkan juga Kementerian Perhubungan. Dan sebelum investigasi tersebut berlanjut, dari pihak kepolisian ini menunggu kondisi pulih terlebih dahulu si sopir untuk selanjutnya diadakan penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk saat ini info yang bisa kami kabarkan kepada Anda pemirsa, di Rumah Sakit Umum Daerah Subang ini sudah tidak ada korban. Jadi korban ini sudah dipulangkan ke kediamannya masing-masing yang rata-rata di Depok, karena memang korban ini merupakan siswa-siswi dari SMK Lingga Kencana yang terletak di Depok, yang kemarin pulang dari merayakan acara perpisahan di sebuah tempat hingga setelahnya kemudian terjadi tragedi naas di Ciater hingga menimbulkan 11 korban jiwa dan lain-lain ada luka ringan dan juga luka berat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, Adi Mulia, apakah Anda mendapatkan informasi, ada keterangan baru mungkin yang disampaikan oleh pengemudi ini kepada pihak kepolisian sejauh ini? Ya Putri Viola dan juga pemirsa, sehubungan dengan itu sebetulnya tadi pagi juga dari pihak sopir ini sempat berbincang dengan TV One sebelumnya. Namun untuk saat ini sebelumnya berbincang jika ia merasakan memang remnya ini bermasalah hingga terjadilah kecelakaan dan juga penabrakan kepada tiang. Namun untuk saat ini dari pihak sopir ini belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, karena yang tadi saya katakan kepada Anda, jika posisinya si sopir ini masih berada di ruang isolasi yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang ini bertujuan untuk memberikan pemulihan lebih lanjut. Pemulihan ini dikatakan bisa memakan waktu berhari-hari sebelum nantinya dari pihak sopir ini akan dibawa ke Polres Subang yang nantinya akan dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Karena memang kita ketahui bersama Putri Piola, dalam hukum mengenal asas presumption of innocence, di mana praduga tak bersalah. Dalam hal ini juga kita meskipun ada pendapat-pendapat remnya kemudian tidak berfungsi, tapi perlu dari pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan lebih lanjut, melibatkan pihak-pihak yang terjadi, yang mana ini merupakan supir dari tragedi naas yang terjadi di Ciater Subang tadi malam. Untuk sementara demikian Putri, kami baik, kembalikan kepada Anda di studio. Baik Adi Mulia, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dan juga kabar terbaru dari sana. Selamat menjalankan tugas kembali Adi Mulia. Dan kita akan langsung saja mulai perbincangan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Pak Hendro yang kami juga sudah kenalkan tadi di awal. Pak Hendro, yang kita tahu memang bahwa bus yang terlibat kecelakaan ini tidak memiliki izin angkutan. Kemudian juga kami dapatkan data disampaikan juga tentunya oleh Kementerian Perhubungan bahwa status lulus uji berkala ini telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023, Pak Hendro. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi, Pak Hendro? Masalah pengawasan ini seperti apa? Terima kasih, Mbak Viola. Memang betul bahwa ini bus dulu itu awalnya dari Pekanbaru terus ke Wonogiri ya. Memang izinnya PT Jaya Guna HG itu bis AKDP, bukan AKAP, dan tidak ada izin pariwisatanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang ini tidak ada uji kendaraannya. Kirnya itu memang sudah mati bulan Desember 6, 2023. Bagaimana pengawasannya? Bahwa uji berkala itu ada di
kabupaten dan kota di tingkat 2. Ya. Itu pengujiannya yang menjadi tanggung jawab di pemerintah daerah. Aturan-aturan tentang uji kendaraan itu semua sudah lengkap. Tidak ada yang tidak yang lubang. Semua sudah ada. Tinggal bagaimana mekanisme pengawasannya. Jadi di daerah seharusnya sudah bisa mengawasi tentang berapa jumlah kendaraan yang wajib uji dan berapa yang tidak melaksanakan wajib uji. Itu yang data-datanya itu yang harus dipunyai, dan dari kementerian, dari perhubungan darat, kami juga sudah membuat aplikasi atau program dengan e-blue, itu tuh pengawasan uji-uji kendaraan di seluruh daerah. Ya. Pengawasan untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram check untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia, masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengembalikan efek jera daripada para pengusaha-pengusaha anggota ini? Tegakkan hukum, jadikan dia tersangka. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi. Baik. Itu yang penting gitu. Dan ya, bukan hanya pengusaha aja, petugas uji kir yang tidak melaksanakan melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi kirnya bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar uji kir, itu jadi pidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, apa yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas uji kir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditetapkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Pak, ya. Artinya Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas kir yang nakal, begitu Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini, Pak Hendro? Ya, begini, untuk petugas kir kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas kir itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di uji kir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu? Di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 Undang-Undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan. Kenapa ini bisa dicabut? Di mana titik saya, kewenangan saya untuk melakukan pengawasan? Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami ngambilkan langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah tidak patuh dalam KPS itu sangat memprihatinkan itu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Nah, itu kan kami juga tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan, tapi perusahaan-perusahaan nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, kirnya nggak menjalankan tuh, tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bisnya kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang satu salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini, ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah koordinasi, tegakkan aturan, pengusahanya jadi tersangka gitu. Ah, itu dia.
Pak Hendro, itu kita clear itu. Ya, kita tahan dulu sampai di sini Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak, selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang, peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali. Saya langsung menuju ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung langsung nginep di Ciampelas. Itu kan bis masih normal-normal aja, masih biasa gitu kan. Masih terkendali lah. Sampai Ciampelas besok paginya kan rencana tujuan kembali ke Depok. Tapi emang ada acara makan siang di Kurnia Jatim. Dari Kurnia Jatim lanjut ke Tangguban Perahu. Nah, di Tangguban Perahu saya sudah terasa tuh di atas. Apa rem dalam gitu. Rem dalam, jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari res area CM7. Nah, dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Dari atas sih masih normal, sampai rumah makan Bang Jun kan. Bisa masih terkendali lah. Nah, sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan. Nah, disitulah saya baru terasa di jalan MN itulah. Ini kok angin habis. Pada saat perempatan Ciater itu mobilnya keluar, ada yang keluar. Saya nginjek rem, langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah gak bisa. Karena posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah gak bisa. Saya lihat angin habis. Langgar itu, waduh, saya bilang ke penumpang, ya kan. Waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak, tolong Pak, pegangan, ya kan. Penumpangnya itu apakah guru atau? Penumpangnya di dalam, posisi tidak terlihat. Cuman penumpang kan karena dilihat mobil udah mulai oleng, dia teriak gitu. Nah, setelah itu saya mencari, mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang kalau biasanya kalau turunan ada bukan bau jalan, penyelamat. Iya kan? Penyelamat kan di situ ternyata tidak ada gitu. Nah, kalau saya lihat di depan itu ada sekitar motor 5, terus mobil yang dari arah sana pun ada, ya kan? Yang di depan saya motor 5, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah, ternyata di kanan ada motor 1 gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau enggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Gitu. Jadi saya mengambil inisiatif agar mobil ini berhenti. Ini kalau masih menurun otomatis kan di sana masih banyak mobil kan. Apalagi yang keluar dari De Castello banyak. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan, tahu-tahu mobil itu terbalik gitu. Saat mobil terbalik itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Apakah ada upaya juga menyelamatkan ya, diri atau? Menyelamatkan. Saya diselamatkan paling akhir. Karena posisi kaki saya digencet, kegencet. Setir. Anda sudah mendengarkan tadi pemirsa bagaimana kronologi kejadian menjelang ataupun juga detik-detik menjelang kecelakaan maut tersebut menurut keterangan yang disampaikan oleh pengemudi. Sudah mulai dirasakan dari beberapa lokasi ataupun juga tempat sebelumnya ada masalah dengan remnya, sempat menelpon montir dan sebagainya. Dan ironis memang, gara-gara bus yang tidak memiliki izin angkutan, gara-gara kirnya juga yang tidak diurus mulai Desember 2023, ada 11 nyawa yang menjadi korban. Ada 11 nyawa yang harus meninggal
meninggal, dan juga kita tahu bagaimana kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Mas Sani, menyambung tadi apa yang kita dengarkan dari Pak Hendro Sugiatno yang mengatakan ada seruan tegas, ini harus ada ditindak, harus betul-betul kemudian adanya penegakan hukum. Tapi Mas Sani, bagaimana sebenarnya, apa yang membuat para pengusaha angkutan ini kemudian tidak mengurus izin, kemudian tidak mengurus kirnya dan sebagainya, apa yang membuat mereka tidak melakukan hal itu biasanya? Oke, sebelumnya atas nama DPP Organda kami turut berduka cita kepada para korban, ananda-ananda kita yang berpulang dan yang menjadi korban di TKP ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi dan yang Putri tanyakan, sebenarnya kalau saya bilang bukan, itu bukan pengusaha bus, tapi orang-orang yang menjadi pelaku transportasi. Okay. Ini harus dipisahkan. Kalau dia pengusaha bus, memang notabene pengusaha, mereka tahu regulasi, mereka comply dengan regulasi pemerintah. Nah, ini banyak orang-orang yang ikut masuk ke dalam industri ini, namun kalau saya bilang bukannya tidak paham, tapi tidak mau paham. Dan mereka tahu tidak ada pengawasan dan penegakan yang tegas untuk ini. Okay. Jadi ini mohon izin, Bapak saya, Bapak Dirjen Perhubungan Darat, beliau tadi sudah sampaikan, kelemahan-kelemahan ini sudah terbaca dan terlihat dari beberapa kali kecelakaan. Kita mundur sekali dulu, kecelakaan di akhir bulan Januari. Itu kan jelas, nama kendaraannya, nama di dindingnya, bahkan di depan kendaraan itu sendiri namanya beda. Tidak STNK-nya mati, tidak kir dalam waktu berapa, 2 tahun, tapi berjalan dengan luas sana. Di sini kan kalau kita lihat, saya sebagai salah satu pelaku, Mbak Putri, salah satu pelaku pelayan masyarakat di transportasi ini, melihat ini sudah menjadi, ekosistemnya sudah carut marut oleh orang-orang yang melihat opportunity ini. Ekosistem, artinya bukan hanya industri tadi pelaku ini, transportasi, bukan hanya petugas kir yang nakal, bukan. Ada lagi pihak-pihak saya, lain. Saya, kalau menurut saya ini bukan, mohon izin, bukan karena ada Bapak saya, Pak Dirjen ini. Kementerian Perhubungan ini kan tidak bisa sendiri. Ya. Dan Kementerian Perhubungan ini jelas kok membuat regulasi, tapi tidak bisa menyikapi di luar. Ini mohon diluruskan, Mas Tias dan Pak Dirjen kalau saya salah. Di luar terminal dan tempat kir. Pertanyaan menariknya adalah, kenapa nggak mau kir? Ya kan? Menghindari kir itu. Betul. Kalau saya bilang bukan masalah biaya, bukan masalah apa. Biaya Kementerian Perhubungan sudah menekan, merapikan. Jadi dengan dirapikan, dengan menekan kos dan segala macam itu, sehingga biaya kir sudah relatif murah ya, Mas? Sekarang gratis. Malah gratis. Sekarang gratis, baik, nah, baik. Tapi kan comply. Ban, semualah. Tidak ada yang boleh melanggar. Ya. Harus sesuai regulasi. Betul. Nah, satu itu. Kedua, daripada dia nyukupin untuk sesuai regulasi ini, kos, toh dia beroperasi tanpa kir, tidak ada yang peduli. Artinya juga tetap ada masyarakat yang mau menggunakan. Banyak truk kendaraan, angkutan plat kuning hari ini yang tidak sesuai aturan. Okay. Dan itu dibiarkan. Nah, balik lagi, ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Ini stakeholder harus duduk bersama. Dan itu dibiarkan, kata Mas Sani. Pembiaran terjadi. Ya, Dirjen Perhubungan Darat dengan jajarannya, Kementerian Perhubungan lah. Okay. Ini pusing dengan hal ini, saya tahu. Baik. Karena saya sering berinteraksi, saya melihat. Nah, ini kan tangan Kementerian Perhubungan nggak bisa sampai ke situ. Nah, duduk bersama. Baik dengan kepolisian yang punya tanggung jawab di jalan raya, yang punya kewenangan. Ya. Dan satu lagi supportingnya, Jasara Harja. Punya pengaruh juga? Duh, sekarang kalau Mbak Putri bayar kewajiban, saya tidak. Begitu saya terjadi apa-apa, saya dapat, sampean juga dapat, fair apa tidak? Tidak fair. Harusnya tegas. Betul. Makanya itu saya bilang tadi, ini kan harusnya kan bareng-bareng. Jadi Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Jasara Harja dan kementerian yang lain yang harus terkait, dinas dan yang terkait. 2022 kalau tidak salah saya, Dirjen Perhubungan Darat, Menteri Pariwisata, Mas Sandiaga Uno,
Kakor Lantas waktu itu sudah menandatangani fakta integritas dan Ketua Umum DPP Organda. Okay. Fakta integritas untuk masalah ini. Baik. Masalah perizinan kendaraan yang harus layak bla 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 bla. Tindak lanjutnya? Tidak jalan. Hanya sebatas tanda tangan fakta integritas. Karena pengawasan tadi. Oke. Okay. Jadi kalau menurut saya, ini mohon izin Pak Dirjen dan yang terkait, kita tidak usah permasalahkan lah. Bagaimana solusi ke depan? Tadi jelas kok Pak Dirjen sampaikan pasal 308. Itu kan yang membuat kuku ini enggak tajam. Betul. Gitu loh. Yeah. Nah, sudah banyak contoh kasus pelaksanaan transportasi tidak sesuai regulasi. Sekarang kita yang namanya sesuatu hal tidak sesuai undang-undang itu artinya apa? Ilegal kan? Ilegal, melanggar. Haram kan? Secara hukum negara. Kita analogi yang paling gampang. Ya kan? Narkoba. Narkoba itu kan ilegal kan? Tertangkap, yang kalau ditangkap barang, pengguna, pengedar kan? Betul, betul. Bisa nggak kita analogikan bus ini seperti narkoba tadi? Kan digunakan, diedarkan. Baik, baik. Penggunanya siapa? Ya penyewa. Oke. Berarti dia sudah menyewa kendaraan tidak berizin. Betul, betul. Penyelenggara, pengedar, ya penyelenggara. Biro-biro penyelenggara itu. Dan pengusahanya. Baik, nah, jadi, no-go item, masih sangat banyak pelaku transportasi yang tidak aware tentang no-go item. Iya. Nah, Ki, ini kalau tadi Mas Andi menjelaskan memang benang kusut, ekosistemnya semua banyak punya pengaruh terlibat. Termasuk juga ini mungkin masyarakat yang memilih untuk menggunakan bus tidak berizin dan sebagainya karena memang harganya lebih murah, lebih tergoda untuk bisa menggunakan itu begitu. Ki, dan Manitias, pandangannya? Ya, saya kira memang kecenderungan masyarakat itu mencari yang murah. Jadi masyarakat di dalam mencari sarana transportasi itu tidak pernah bertanya ini bagaimana akhirnya, bagaimana pengemudinya, bagaimana izinnya, itu nggak pernah. Yang selalu ditanya adalah harga yang paling murah. Nah, jadi saya kira kalau tadi Mas Hani mengatakan penggunanya itu juga terlibat, maka pengguna itu juga harus dididik, gitu. Harus diedukasi. Karena itulah sebetulnya saya sudah lama juga ya, sejak saya ingat betul waktu itu pembahasan angkutan pariwisata di Ancol ya, 2018, saya sudah mengusulkan supaya ada standarisasi paket untuk kegiatan wisata ini. Okay. Jadi dengan standarisasi harga, orang nggak bisa banding harga, tetapi ya harganya seperti itu dan di dalam standarisasi harga itu termasuk pengemudinya dua. Karena apa? Karena kalau pariwisata memang tidak terus-menerus ya, tetapi capek gitu. Nah, jadi harus ada dua pengemudi. Ini harus menjadi komponen di dalam tarif untuk bis pariwisata. Tetapi yang paling penting saya kira juga sekolah-sekolah harus diedukasi lah. Sebetulnya kasus-kasus pelajar studi tour mengalami kecelakaan itu kan sudah kesekian. Banyak sekali. Tapi tidak pernah dilakukan. Saya ingat betul pertama yang saya kenal ya adalah tahun 80-an satu atau dua SMK di Jombang. Di palang pintu kereta api di Jombang, 23 meninggal dunia. Dan 2006 misalnya di Jogja, Prambanan, mau dari Bali juga mengalami gini. Jadi saya kira selain pengusaha transportasinya juga perlu dievaluasi, program studi tour itu sendiri juga harus dievaluasi. Gitu. Itu ya, itu satu. Tapi saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Dirjen. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Dirjen. Kesalahan jangan hanya ditimpakan pada pengemudi. Selama ini kalau ada kecelakaan seperti ini, itu kesalahan dibebankan pada pengemudi saja. Nah, pengusahanya harus ikut bertanggung jawab. Pemberi uji care-nya yang meluloskan itu, meskipun tadi dikatakan Pak Dirjen bisnya nggak nyampe ke lokasi care, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi saya berharap polisi mulai membuka cakrawalanya supaya pengusaha juga harus jadi tersangka. Kalau ada presiden pengusaha jadi tersangka, itu akan membuat
hati-hati. Okay, tetapi baik. Selama yang jadi tersangka itu selalu pengemudi, maka pengusaha, pengujikir, apa itu, mereka nggak akan care terhadap persoalan keselamatan. Akan semakin sembarangan, harus ada efek jera untuk mereka para pelaku transportasi atau pengusaha. Nanti mungkin sebelum Pak Endro juga berikan pandangan mengenai hal ini, kita menuju ke Pak Wildan terlebih dahulu. Langkah-langkah investigasi lebih lanjut, Pak Wildan mungkin bisa berikan informasi kepada kami. Karena memang tadi hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan, tadi juga sudah olah TKP, memang ada cerita disampaikan oleh pihak pengemudi bahwa memang dirasa remnya sudah ada kerasa masalah. Tapi kemudian pihak kepolisian juga mengatakan tidak ada jejak rem dalam olah TKP. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya apa langkah lanjutnya mengenai investigasi ini? Silakan Pak Wildan. Baik, terima kasih. Ini memang dari beberapa keterangan bisa kami di... Namun kami buat buat analisa sementara bahwa kami mendengar bahwa pengemudi itu menggunakan pengereman dikarenakan adanya tekor angin. Nah, tekor angin ini diindikasikan dia nggak bisa memindahkan kursi. Ini hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kondisi kendaraannya memang mengalami malfunction. Ini bisa terjadi misalkan ada kebocoran sistem pneumatik. Kemudian masalah di rusaknya kompresor ya, di sana ada pressure regulator valve. Kemudian bisa juga karena sistem hidrolis ya, ada kebocoran di sistem hidrolis, minyak remnya nggak ada dan sebagainya. Ini yang sedang kita gali dan kita investigasi lebih dalam. Sementara itu kita lagi melakukan pengukuran-pengukuran geometrik. Apakah kegagalan pengereman atau tekor angin ini disebabkan oleh karena kegagalan penggunaan transmisi pada kendaraan atau memang karena adanya malfunction pada kendaraan? Nanti kita bisa membuktikan secara saintifik mana bagian daripada kejadian tekor angin yang disebabkan di pabrik. Nah, ini yang sedang kami selidiki kita tim. Nanti begitu tidak ada hasilnya, kita akan segera rilis dan kita sampaikan. Baik. Itu ya, memang di sini kami menyoroti peran pengemudi. Di sini pengemudi di sini harus memiliki kecakapan yang cukup untuk mengidentifikasi kegagalan pada kendaraan. Karena kegagalan rem ini nggak serta-merta terjadi. Selalu ada diawali. Nah, pengemudi seharusnya sudah paham bahwa ketika terjadi seperti ini, saya harus stop. Nah, ini yang harus kita perdalam lagi dan nanti harus kepada para pemandangan yang lain. Sementara seperti baik, Pak Wildan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda. Ada memang cerita yang dikatakan oleh mereka, para saksi yang mengatakan bahwa bannya ini gundul, bus ini. Kemudian juga AC di dalam ini tidak nyala. Artinya memang kondisinya sangat mengenaskan. Tapi terpaksa ataupun juga dipaksa untuk bisa jalan dan juga mengangkut para siswa dari SMK ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Hendro bisa berikan informasi lebih lanjut lagi mengenai efek jera kepada mereka, para pelaku transportasi yang nakal-nakal ini. Dan kita juga akan melihat situasi terkini dari beberapa rumah duka sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita tahu bahwa dalam kecelakaan ini menewaskan 11 orang, 11 korban, 9 diantaranya ini merupakan para siswa SMK, 1 orang kru dan juga 1 orang pemilik sepeda motor. Nah, ini rekan-rekan kami, yaitu ada Hilda dan juga Margareta, saat ini sedang berada di rumah duka, ada 2 rumah duka di kawasan Depok. Kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana cerita dari Hilda dan juga Margareta, kondisi di saat ini di rumah duka seperti apa, aktivitasnya juga seperti apa. Kita akan mungkin dapatkan cerita terlebih dahulu dari Hilda. Silakan Hilda. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Korban tewas kecelakaan bus yang membawa rombongan dari SMK Lingga Kencana menewaskan 11 orang dan di mana tempat saya mengabarkan saat ini merupakan adalah rumah duka dari salah satu korban, yaitu almarhum Maisa Putra. Dan untuk 6 dari 11 orang yang meninggal dunia tadi sudah dimakamkan atau disemayamkan pada pukul 2 siang tadi di TPU Parung Bingung Depok, Jawa Barat. Dan tadi jenazah juga sudah tiba pada pukul
pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan memang tidak lama setelah jenazah tadi tiba di rumah duka langsung disemayamkan karena memang letaknya tidak jauh dari rumah duka. Dan untuk keenam korban yang sudah disemayamkan adalah Intan Fauziah, Robiatul Hadawiyah, Dimas Aditya, Mahesa Putra, Intan Rahmawati, dan juga Suprayogi yang merupakan salah seorang guru dari SMK Lingga Kencana. Dan untuk informasinya pemirsa, bahwa memang jarak rumah antara Dimas Aditya, Intan Rahmawati, dan juga Mahesa Putra ini sangat berdekatan atau bisa dibilang bersampingan, karena menurut para tetangga juga mengakui bahwa Intan Rahmawati dan juga Dimas Aditya ini merupakan saudara sepupu yang di mana rumah mereka adalah bersampingan atau berdampingan. Sebagai kilas baliknya pemirsa, bahwa memang kemarin malam telah terjadi kecelakaan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana yang menewaskan sekitar 11 orang, yaitu 9 orang murid, 1 orang guru, dan juga 1 orang pengendara motor sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di daerah Subang, Jawa Barat. Dan untuk korban yang mengalami luka ringan ataupun luka berat ini masih dilakukan perawatan secara intensif. Dan untuk korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke RSUD Ciereng, Subang. Dan untuk korban luka-luka ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II yang memang salah satu rujukannya adalah Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan untuk penyebab dari kecelakaan ini adalah rem dari bis tersebut mengalami blong sehingga sang supir memutarbalikkan setirnya ataupun memutarbalikkan kendalinya sehingga menewaskan pengendara motor. Namun pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini karena masih menunggu hasil dari traffic analysis accident untuk mengetahui kecepatan laju dari bus tersebut. Sementara itu kembali ke studio Putri. Hilda, berikutnya juga kita akan mendengarkan bagaimana kabar terbaru akan disampaikan oleh Margareta yang juga ada di rumah salah satu korban di daerah Depok juga. Silakan Margareta. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah kediaman rumah duka, tepatnya di Parung Bingung, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Ya, ini memang merupakan kediaman dari korban meninggal almarhum Bapak Guru Suprayogi yang memang merupakan guru di SMK Lingga Kencana Depok. Dan saat ini kondisinya pemirsa sedang berlangsung doa bersama atau tahlilan yang memang dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga 1 atau 2 jam ke depan. Dan untuk informasinya memang tahlilan ini akan berlangsung hingga 7 hari ke depan atau 7 hari berturut-turut. Dan untuk kedatangannya sendiri ini pemirsa memang dihadiri oleh warga sekitar, kerabat dan juga saudara yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang bisa kami sampaikan lagi pemirsa, sejak siang tadi tim kami sudah memantau sejak adanya kedatangan dari jenazah Bapak Guru Suprayogi ini memang sudah diterima di kediaman sekitar pukul 12 lebih 10 waktu Indonesia Barat yang kemudian dibawa ke masjid untuk dilakukannya prosesi pemakaman dan setelahnya diantar ke pemakaman terakhir atau peristirahatan terakhir di TPU Parung Bingung. Dan selain itu pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang atau berbicara dengan anak kedua dari almarhum dan juga rekan lama dari almarhum yang memang mengatakan bahwa almarhum Bapak Guru ini atau Bapak Suprayogi ini merupakan orang yang ramah, supel dan suka berbagi ilmu, bahkan suka memberikan dampingan-dampingan ataupun nasihat kepada guru-guru muda yang ada di sekolah. Dan selain itu, pandangan terhadap Bapak Guru Suprayogi di lingkungan sekitar ataupun warga sekitar ini memang mereka sudah menganggap Bapak Guru sebagai sahabat ataupun saudara, sehingga memang kepulangan dari Bapak Suprayogi ini meninggalkan luka yang mendalam bagi warga maupun saudara yang ada di rumah duka ini. Dan informasi lainnya ini pemirsa yang bisa kami sampaikan, istri dari almarhum Bapak Suprayogi ini juga merupakan salah satu korban kecelakaan dari kecelakaan bis di Subang, Jawa Barat kemarin. Dan memang untuk saat ini kondisinya sedang dirawat intensif di rumah sakit UI karena mengalami luka berat yaitu patah tulang di bagian tangan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari rumah duka ini. Kembali ke Putri Viola di studio. Baik, Hilda Margareta, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Mengabarkan tadi pemirsa Anda sudah dengarkan bagaimana situasi kondisi di rumah duka. Tadi salah seorang siswa dan juga guru yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat ini. Suara tahlil yang kita dengar, Ki, Mas Ani, membuat hati kita begitu miris. Kembali lagi kita dengarkan kasus seperti ini. Sehingga Pak Hendro tadi sudah ditekankan oleh Ki Dermaning Tias bahwa harus ada penegakan hukum, bukan hanya kepada pengemudinya, tapi juga mereka
mereka yang menjadi pelaku transportasi ataupun juga pengusaha, sehingga ada efek jera di sana. Tapi memang Mas Hadi katakan tadi Pak Hendro, tidak bisa Kementerian Perhubungan ini jalan sendirian. Butuh kemudian kerjasama, dukungan dari berbagai stakeholder, duduk bersama. Apalagi tadi Mas Hadi catatannya adalah Kementerian Perhubungan ini seperti punya kuku tapi tidak bisa mencakar begitu. Pak Hendro, ada mungkin juga pandangan lebih lanjut mengenai hal ini, upaya berikutnya? Terima kasih Mbak Viola. Memang salah satu yang membuat efek jera adalah penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku atau tadi katakan Pak Sani itu membedakan antara pengusaha dan pelaku-pelaku transportasi. Siapapun itu ketika kendaraan atau bisnya itu memang kesalahan manajemen seperti yang kejadian sekarang ini kan menurut saya sudah fatal betul gitu. Itu ya disangkakan kepada pemiliknya atau penanggung jawabnya gitu, bukan hanya pada sopir saja. Upaya-upaya yang lain yang sudah kami sampaikan di samping tentang aturan-aturan yang sudah kami buat tadi, betul kami juga sudah berkoordinasi, rapatkan dengan berdiskusi dengan Menteri Parekraf ya. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan itu adalah salah satunya ketika di objek-objek wisata, kami juga Menteri Pariwisata yang menurunkan petugas untuk mengecek bis di lokasi wisata. Apabila ditemukan ilegal, maka dilaporkan kepada polisi, di sub atau siapa yang berwenang berkaitan dengan masalah transportasi publik ini di lokasi. Memang banyak kendala ketika kita sudah menemukan ada bis yang ilegal. Kendalanya adalah bagaimana kita mencari pengganti bis. Itu salah satu kendala yang harus kita selesaikan bersama. Yang kedua, kami juga sudah ada aplikasi Mitra Darat atau Spionam. Masyarakat kita siapapun yang mau menggunakan bis sewa bis pariwisata, silakan buka aplikasi itu, dicek. Apabila nomor polisinya bus itu tidak muncul, itu sudah dikatakan bus itu pasti ilegal. Minta ganti yang kalau memang masih menginginkan perusahaan yang sama, minta ganti bis yang legal. Legal dalam arti secara teknis itu sudah terpenuhi persyaratannya. Itu ada di aplikasi Spionam atau Mitra Darat ya. Tapi itu juga ada tantangan juga yang tadi sampaikan oleh Pak Darmeling Tias, yeah. Bahwa masyarakat kita itu tantangannya adalah memilih bus yang murah gitu. Walaupun itu tahu ilegal gitu. Itu tantangan juga gitu. Tapi kita bersama-sama berkewajiban memberikan kesadaran kita. Jadi ada aplikasi, lihat aja di itu di bisnya dilihat nomornya, apabila tidak muncul atau tidak muncul, itulah ilegal. Itu upaya-upaya yang sebenarnya memudahkan kita, masyarakat kita mengecek bis yang kita naiki legal atau tidak ilegal. Baik. Apapun ceritanya itu, semuanya masalah melegalkan bis itu adalah yang melegalkan adalah manusia yang duduk di belakang meja. Ketika manusia-manusia yang duduk di belakang meja itu tidak menjalankan aturan itu dengan baik, ya harus berani mempidanakan gitu ya. Seperti kasus ini kan sudah di luar toleransi, walaupun yang kemarin-kemarin yang belakang-belakang juga banyak sekali yang sudah kami informasikan bahwa ini harus pengusahanya, harus di pemiliknya harus bertanggung jawab itu. Betul Pak. Kalau memang petugas kirnya itu memang tidak benar, panggil Ubdat sebagai saksi ahlinya. Kalau memang itu tidak benar, pidanakan sekalian gitu. Biar semuanya punya efek jera itu. Bahwa kalau saya tidak bekerja dengan baik, ada hukum yang akan menimpa diri saya. Itu harus itu. Gak bisa dengan himbauan-himbauan saja gitu. Anggap dia kalau himbauan-himbauan harus dianggap angin lewat saja gitu. Harus tegas dengan yang itu. Ya. Dan kewenangannya itu adalah di aparat penegak hukum, bukan di kami di Dirjen Perhubungan Darat, kami hanya administratif aja untuk sanksinya itu ya. Ya ini harapan kita itu ya.
Jadi mudah-mudahan kasus yang ini bisa semua yang terlibat dijadikan tersangka, itu yang bisa terjadi itu. Termasuk agennya, ini kan lewat agen ini. Jadi SMK itu telepon agen, agennya mencari 3 bis. Ya. Dua di daerah Ciseeng, satu di daerah mana, yang satu lagi ada bis ini lagi parkir. Diambil aja bis ini, disuruh ikut. Itu. Ini juga harus ditelusuri juga. Jadi semuanya yang terlibat juga harus bertanggung jawab gitu. Jangan satu sisi aja yang bertanggung jawab, semuanya harus bertanggung jawab. Baik. Ini harus kita mulai bersama-sama gitu ya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab gitu. Kalau memang saya Dirjen Perhubungan harus bertanggung jawab, ya saya siap juga bertanggung jawab gitu. Gitu ya. Ya memang kita harus bertanggung jawab gitu. Kalau cuma duduk di jabatan terus tidak mau bertanggung jawab, ya percuma juga itu. Siap. Buat apa kita duduk-duduk di sini kalau kita nggak mau bertanggung jawab itu? Saya akan bertanggung jawab kalau memang saya salah. Ya. Tapi semuanya saya minta, mulai dari sekarang ini malah kita semuanya bertanggung jawab, dan salah satu upayanya adalah tegakkan hukum dengan baik siapapun itu. Saya yakin itu akan memberikan efek jera. Terima kasih. Pak Hendro, semoga pihak yang berkewenangan untuk hal ini memberikan efek jera memiliki komitmen yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi. Pak Hendro, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya dan juga seruan tegasnya mengenai penindakan secara menyeluruh ini. Sekali lagi terima kasih waktunya. Nanti juga setelah jeda kita akan dengarkan bagaimana pandangannya mengenai upaya-upaya sudah dilakukan, tapi kemudian ada tantangan-tantangan juga, dan Mas Hani sepertinya juga mengenal betul bus ini. Apa kemudian yang menyebabkan bus ini seperti itu kondisinya, tapi nanti kita juga akan dengarkan dari Mas Wildan, tapi lebih lanjut sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Kita juga bisa dapatkan gambaran, cari tahu sebenarnya bagaimana kondisi bus ini. Kita sudah tahu, tadi sudah sempat saya ceritakan, ini juga merupakan salah satu keterangan dari orang tua atau juga keluarga dari siswa yang menjadi korban kecelakaan ini. AC-nya mati, kemudian juga bannya gundul, bahkan tadi juga pengemudinya sendiri mengatakan ada masalah dengan remnya. Mas Hani sepertinya mengetahui juga bus ini, mungkin bisa bercerita lebih lanjut. Jadi kalau informasi di lapangan yang saya dapat, bus ini memang sudah mengalami gangguan teknis, suplai angin di yang disampaikan oleh pengemudinya pada saat diwawancara. Nah, mekanik sudah mekanik setempat udah bilang stop, jangan dulu bergerak. Entah gimana dia turun, connect seperti yang di keterangan si pengemudi. Nah, kalau kita analisa seperti yang Pak Wildan bilang tadi, si pengemudi ini tidak bisa shifting, ngoper gigi karena anginnya habis. Karena kendaraan ini kan sistem koplingnya kan menggunakan angin, dan remnya itu menggunakan sistem air over hidrolik, di mana minyak yang didorong oleh angin. Nah, jadi pada saat anginnya kurang, remnya blong lah, tidak bekerja. Begitu juga kopling. Nah, jadi kalau secara track record kendaraan ini kan Pak Dirjen sudah sampaikan tadi. Jadi kendaraan ini dari Pekanbaru dibeli orang Wonogiri untuk AKDP. Nah, ini dijalankan untuk AKDP kepentingannya. Jadi kalau kita bicara umur, Mbak Putri, asal perawatannya dilakukan dengan baik, intens, dan tepat, harusnya tidak ada masalah. Baik. Nah, kondisi ban gundul, AC, ya ini yang saya juga Mas Hani tahu kondisi bus ini tadinya seperti apa? Atau? Kalau yang saya tahu fisik bus ini bukan seperti ini. Nah, ini menarik nih pertanyaannya Mbak Putri. Kenapa Mas Hani bisa tahu? Jadi begini, pemilik pertama bus ini perusahaan saya, PT San Putra Sejahtera. Kita operasikan dari 2006 bus ini bus dikontrak di pabrik di Kaltek. Setelah itu 2010 mulai jalan akap untuk trek dari Riau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. 2020 saya stop. 2020 saya stop, saya permajaan. Permajaan. Karena sudah tidak persaingan dan segala macam, dan durability dan segala macam, kami remajakan. Nah, 2022 datanglah salah satu pengusaha dari Wonogiri, dia beli. Beli. Saya melakukan standar prosedur, Mas Tias. Jadi saya minta cabut berkas dan segala macam itu clear, Putri. Nah, pada saat kami lepas, kendaraan ini dalam kendaraan baik. Semua berfungsi dan segala macam, dan pada saat delivery juga kita lakukan inspeksi. Tahun lalu, 2022. Artinya semuanya masih baik-baik saja pada saat itu. Selanjutnya, Mas.
kalau melihat posisi fisik yang ada hari ini, kendaraan ini sudah tidak seperti fisik yang semula. Waktu Mas Hani lepas. Karena pada saat mobil ini dibeli baru kan ada namanya SRUT, surat uji tipe, SKRB, ya karena yang bangun. Nah, bentuknya tidak seperti itu. Nah, ini juga fakta yang menarik, Mbak Putri. Saya melihat dari fisik dan informasi di lapangan, mobil ini dilakukan perubahan wujud dengan meninggikan spek tinggi kendaraan ditinggikan. Untuk apa, Mas Hani? Gitu itu? Iya, inilah yang kadang-kadang menjadi dilema di lapangan. Menuntut dari sisi gaya, ikut model kekinian sehingga menghalalkan segala cara. Mungkin Mas Fildan sudah melihat, sudah mengcapture hal ini. Ya. Jadi secara struktur, bodi mobil ini sudah dilakukan perubahan, modifikasi yang tidak di karoseri awal. Nah ini juga saya harap pihak yang berwajib juga mengecek ini kewenangan siapa bisa melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya signifikan. Kalau sekedar mengecat, merubah lampu itu kan minor. Ya, betul. Ini secara superstruktur mobil dirubah. Nah, ini mungkin yang bikin mobil ini. Jadi kan kalau dengar pengemudi bilang, ya saya buang ke kanan atau mobil terbalik, dia bilang. Ya. Jadi dari sisi ilmu fisikanya, mungkin mohon izin ini Mas Bildan kalau saya keliru tolong diluruskan ini. Ada gaya sentrifugal yang terjadi, rollovernya yang berlebihan sehingga mobil terguling, terbanting. Nah, jadi makanya saya dari kemarin saya cermati harusnya mobil ini tidak separah itu dia sampai membanting. Kemudian juga mungkin masalah perawatan, begitu Mas Hani ya? Itu concern utamanya, Mbak. Oke, Mas Hani. Nah, terakhir nanti sebelum juga kepada Kiderman yang tias, Pak Wildan singkat tadi ada keterangan-keterangan yang disampaikan, keterangan baru dari Mas Hani. Silakan Pak Wildan menanggapi singkat. Baik, jadi sebenarnya kalau masalah remblong yang terjadi di Indonesia ini kan penyebabnya hanya ada dua. Pengemudi gagal menggunakan. Hanya malfunction. Ya, pengemudi ketika terjadi malfunction, dia sudah bisa mendeteksi ini. Seperti tadi, adanya pada saat pertama kali dicek, ada kendala di dalam sistem remnya. Dia seharusnya tidak melakukan meneruskan perjalanan. Ini menjadi perhatian kami, jika nanti ke depan kami akan usulkan kepada pemerintah untuk melakukan upskilling kepada semua pengemudi. Terutama bagaimana menggunakan sistem rem dan transmisi di jalan menurun, serta bagaimana melakukan retrip inspection untuk melakukan pendeteksian ini pada kendaraan sebelum beroperasi. Jika hal-hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Baik. Sementara itu dari kami. Baik. Terakhir juga penutup singkat silakan Ki. Ya, saya kira yang dari penuturan sopir tadi yang perlu diperhatikan adalah bangunan untuk penyelamat tadi. Ya, jalur penyelamat. Jalur penyelamat itu saya kira ini domainnya Kementerian PUPR, dalam hal ini Bina Marga, saya kira Direktorat Dirjen Bina Marga bisa mengevaluasi daerah-daerah yang memang memerlukan jalur penyelamat. Dan itu segera dibangun. Karena kalau tidak ada jalur penyelamat, ya seperti ini. Tapi kalau seandainya itu tadi ada jalur penyelamat, itu saya kira akan sedikit membantu. Itu yang satu. Yang kedua, saya kira sebetulnya Kementerian Perhubungan itu sekarang punya BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas perhubungan untuk mendata semua bis-bis pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Dan saya kira itu harus mutlak dilakukan supaya seluruh bis, baik itu pariwisata maupun AKAP dan AKDP, AKDP itu terinventarisasi dengan baik. Lalu bisa dilakukan pengecekan termasuk melalui aplikasi Spionam tadi. Baik. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa menjadi masukan kepada mereka para pihak berkewenangan sehingga kemudian diadanya tindak lanjut. Sehingga kasus ini juga tidak akan terulang kembali. Mas Hani, terima kasih. Ki Darmaningtyas, terima kasih juga. Pak Wildan juga terima kasih. Tapi sebelum nanti kita akan menuju rekan kami Agita, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa menuju Kristanti Yosefa yang saat ini berada di SMK Lingga Kencana untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini. Silakan Kristanti.
Baik Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini situasi di SMK Lingga Kencana yang mana merupakan asal sekolah dari para korban laka lantas bus di Subang kemarin hingga saat ini memang masih dipenuhi oleh karangan bunga yang dikirim oleh berbagai pihak yang menyampaikan rasa duka cita serta bela sungkawa atas kejadian naas yang menimpa para murid dan juga guru di laka lantas kemarin. Hingga saat ini memang masih banyak karangan bunga yang ada di SMK Lingga Kencana ini, Putri Viola dan juga pemirsa, serta informasi terbaru yang kami dapatkan, ini rencananya besok pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan akan ada penyerahan bantuan atau santunan secara simbolis dari pihak Jasara Harja kepada keluarga dari korban, seperti itu, atau perwakilan keluarga dari korban, yang mana dihadiri oleh pihak Jasara Harja, kemudian Kapolda Jawa Barat, serta Wali Kota Depok, yakni Muhammad Idris. Adapun juga nantinya ini direncanakan akan ada sekitar 25 perwakilan keluarga yang akan hadir dan menghadiri acara penyerahan santunan secara simbolis ini dari pihak Jasara Harja. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Sosial, Dedi Ahmad Mustafa, yang mana menaungi SMK Lingga Kencana ini, juga menyatakan bahwa sekitar pukul 1 siang akan ada juga penyerahan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok kepada keluarga korban meninggal dunia. Rencananya besok akan dilakukan pada sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Putri Viola kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa.